Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ayam Hias Indonesia. Kali ini saya akan berbagi pengalaman ya, stek batang pada tanaman anggur. Ya, ini adalah anggur merah yang saya minta kayunya dari tetangga yang kemarin habis panen lalu pruning ya. Ketimbang dibuang kayunya, saya minta beberapa batang, lalu saya coba teknik stek batang menggunakan rendaman air bawang ya. Jadi sebelum ditanam pada media tanam metan ini, saya coba merendam kayunya dengan rendaman air rendaman dari bawang ya, bawang merah bukan bawang putih. Di sini bisa Anda lihat, ini yang batang yang satunya udah mulai tumbuh juga. Sementara yang satunya ini sudah keluar tunas daunnya lebih dulu ya. Jadi media tanamnya itu bisa Anda lihat di sini ada sekam, terus di dalamnya ada sekam bakar juga, lalu tanah ya, tanah biasa, tanah liat. Ini kalau sudah seperti ini tumbuhnya itu nunggu agak besaran untuk dipindah ke media yang lebih besar atau ditaruh di tanah, di grounding. Jadi kayu yang habis dicelupkan atau direndam sama air yang udah dikasih bawang merah itu tadi, dibiarkan dulu beberapa saat, lalu kita tinggal tancapkan pelan-pelan ke media tanamnya dan ditaruh di tempat yang teduh ya, ya kena sinar dikit-dikit. Jadi ini di bawah pohon pisang, jadi nggak terlalu panas, untuk agar tidak kering kayunya. Jadi ini hasilnya, bisa Anda lihat sendiri, stek batang pada tanaman anggur menggunakan rendaman air bawang merah yang terbukti cepat menumbuhkan akar. Ini nanti tinggal kita tunggu agak besaran, lalu kita pindah tempat yang lebih besar atau di grounding ya. Oke, sekian dulu dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Kalau ada saran dan request bisa tulis di komentar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.